Halo sobat bonsai dimanapun berada, kali ini saya akan mengolah bahan bonsai sisir yang ukurannya lumayan besar. Ini satu lengan orang dewasa dan ini kita akan membuat jin atau sari ya, ringan. Karena ini di bagian batangnya ini kering kawan. Ini malah ada lubang kumbangnya di sini, jadi mengalami kekeringan dan di sini alhamdulillah sudah tumbuh 2 cabang. Rencananya nanti kita akan menggunakan cabangnya bagian bawah ya. Menurut saran dari beberapa teman, kita pakai yang bawah, akan tetapi yang atas kita biarkan dulu. Apabila ini gagal, kita akan pakai yang atas. Kita akan pilih salah satu untuk kelanjutannya, tetapi untuk sementara kita biarkan dulu. Dan kita akan membuat keringan dulu. Jadi untuk batang bagian atas ini kering. Ini ada lubang kumbangnya. Dan bagian atasnya juga berlubang ini. Sampai bawah. Di sebagian ini kering dan sebagian masih hidup. Yang ini masih hidup. Dan yang ini kering dan kita akan membuat keringan sekalian. Kawan, jadi untuk sementara kita sudah memotong batangnya dan membuat runcing, dan ini masih belum rapi karena kita memakai grinder, dan nanti kita akan rapikan dengan menggunakan pahat ataupun alat lain ya. Ini masih kurang rapi, kita akan rapikan nanti perlahan. Oke kawan, untuk sementara proses pembuatan keringannya kita akhiri sampai di sini dulu. Meskipun belum rapi, belum bagus. Dan nanti kita akan lakukan bertahap karena ini kayunya sangat keras sekali.
dan kita nanti akan sedikit merapikan ya untuk cabang-cabangnya. Nah, jadi ini tidak saya potong semua karena kita masih menunggu pembesaran batang cabang. Jadi kita harus mengeluskan untuk percabangannya agar cabang yang ini membesar. Dan itu, jadi nanti untuk pilihan pertama adalah ini ya. Kalau ini gagal, kita baru akan ambil yang itu. Untuk sementara kita biarkan dua-duanya. Oke, demikian dulu yang dapat kami dokumentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya.